Pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita akan bercerita. Mau tahu ceritanya apa? Ikutin Bu Fitri terus ya. Cerita hari ini tentang Putri dari Timur. Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Bola mata itu cemerlang seperti lautnya, berkilauan saat cahaya keemasan matahari memantul-mantul di permukaan laut. Yah, dialah Putri dari Timur, Mutiara Nusantara. Sang putri tampak asik bermain bersama ikan-ikan. Wow, kalian lucu sekali, teriaknya gembira. Hai gadis kecil, kok tidak turun ke dalam laut? Tanya ikan badut. Di dalam laut banyak yang menakjubkan loh. Tidak mau, aku takut. Aku tidak bisa berenang, kata sang putri sedih. Oh, ayo aku ajari berenang dan menyelam, ajak ikan badut. Benarkah? Tanya sang putri. Ikan badut pun mengajari sang putri berenang dan menyelam setiap hari. Sang putri tampak takjub melihat keanekaragaman binatang dan tumbuhan di dalam laut. Sekawanan burung camar melintas. Halo burung-burung cantik, sapa sang putri. Halo putri kecil, wah kau pandai berenang, puji burung camar. Ikan-ikan itu yang mengajariku, ucap sang putri. Oh ya, ayo ikut juga bersama kami mengarungi angkasa. Aku takut ketinggian. Tidak usah takut, kami akan menjagamu. Dalam sekejap, camar-camar itu pun berlalu. Tak lama, burung-burung camar itu kembali. Mereka membawa rakitan bila bambu, seperti layang-layang raksasa. Ayo kau naik ini, ajak burung camar. Dengan tangan gemetar, sang putri berpegangan pada benda itu. Dan dia pun terbang ke angkasa. Wow, pemandangan di bawah sana bagus sekali, seru sang putri. Lalu, hei lihat apa yang dilakukan kakek itu, kata sang putri. Dia sedang memanjat, jawab burung camar. Wow, hebat sekali. Ayo kita dekati dia, ajak burung camar. Mereka pun menghampiri sang kakek. Halo kek, aku ingin belajar memanjat juga. Boleh-boleh, ayo sini nak, ajak kakek. Perlahan-lahan sang kakek mengajari putri cara memanjat di celah-celah karang. Sang putri pun mencoba dengan berani hingga tiba di puncak. Lalu, lihatlah, kini sang putri mendapat hadiah istimewa atas keberaniannya. Dari puncak bukit karang, dia bisa menikmati pemandangan senja yang sangat memukau. Teman-teman, seperti itu ceritanya. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Bye-bye. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita akan menyanyikan lagu. Bu Fitri harap kalian masih ingat lagu ini, oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tapi sebelum nyanyi, Bu Fitri mau tanya deh. Kalau teman-teman butuh bantuan, teman-teman bilangnya apa? Ya, tolong. Lalu kalau teman-teman dapat hadiah, bilang apa? Terima kasih, betul. Lalu kalau teman-teman ingin lewat, itu harus bilang apa? Permisi, ya betul. Satu lagi, kalau teman-teman tidak sengaja membuat salah, teman-teman bilangnya apa? Maaf, betul. Sekarang kita nyanyi lagu itu ya. Semoga teman-teman masih ingat, oke? Satu, dua, tiga. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau butuh bantuan apa yang kau katakan? Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah bilang apa?
terima kasih. Kalau dapat hadiah bilang apa? Makasih. Kalau dapat hadiah yang memang kau inginkan. Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau kau ingin lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau ingin lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau ingin lewat ada yang menghalangi. Kalau kau ingin lewat bilang apa? Permisi. Kalau kau buat salah bilang apa? Maaf. Kalau kau buat salah bilang apa? Maaf. Kalau kau buat salah dan temanmu jadi sedih. Kalau kau buat salah bilang apa? Maaf. Nah, semoga masih ingat ya teman-teman. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa cepat kumpul di sekolah. Bye.